apabila ada umatmu yang membaca solawat istiqomah dalam satu hari 10, aku akan memberinya minum dari telaga Kausar. Bu, Pak, meskipun satu tetes saja kita merasakan telaga Kausar, berapa ribu, berapa miliar, berapa triliun tahun kita lamanya nanti di akhirat, kita tak akan pernah merasakan haus dan lapar. Itu akan diberikan, kata malaikat Mikail, bagi umatmu yang istiqomah dalam satu hari membaca solawat 10. Malaikat Israfil menghadap kepada Rasul. Ya Rasul, apabila umatmu membaca istiqomah solawat 10 kali dalam satu hari, aku akan sujud di hadapan Allah dan aku tidak akan pernah mengangkat kepalaku sebelum Allah memberikan ampunan kepada umatmu. Dan aku memberikan pembelaan kepada umatmu jika istiqomah membaca solawat dalam satu hari 10 kali. Malaikat Israfil, Pak, Ibu, berkata yang terakhir kepada Rasul, ya Rasul, apabila umatmu istiqomah dalam satu hari membaca solawat 10 kali, Sallallahu ala Muhammad. Setiap hari istiqomah, malaikat Israfil akan memberikan pembelaan. Apa kata malaikat Israfil? Ya Muhammad, aku akan mencabut ruhnya hambamu selaksana aku mencabut ruhnya para nabi dan rasul. Kita diperlakukan istimewa. Itu hanya 10. Apalah artinya 10? Bu, bukan masalah solawatnya ternyata. Siapa sayyidul wujud ini yang kita baca solawat kepadanya? Bu, ibu tidak akan pernah ada. Kita pak tidak akan pernah ada. Bumi ini tidak akan pernah ada. Rizki nikmat semesta lapis 7 dan bumi lapis 7 tidak akan pernah ada lahir dan batin ini semuanya apabila Allah tidak menciptakan Nur Muhammad. Di dalam kitab Kifayatul Azkiyah yang menyebutkan bahwa itu kalam-kalam ilahiyah atau yang disebut dengan hadis kursi, apa katanya? Laulaka ma khalaqtul aflak. Kata Allah, apabila tidak karena dirimu Muhammad, apabila tidak gara-gara dirimu Muhammad, aku tak akan menciptakan semesta ini. Kita termasuk kita. Berarti kita adalah percikan dari Nur Muhammad. Barang siapa yang ingin diakui sebagai umatnya Rasul, dicintai dan mendapatkan syafaat Rasul, maka besarkanlah Nur Muhammad dalam diri kita dengan memperbanyak sholawat. Ini tidak tanpa kecuali, Pak. Karena satu amaliyah yang tak akan pernah hancur dan lebur dan gagal kecuali pembacaan solawat. Bu, ingin mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah melalui solat berat. Berat. Syaratnya solat, rukunnya solat, pembatalan solatnya harus tahu. Bukan karpet yang mahal, bukan gamis sorban imamah, semua serba mahal dan bagus. Bukan. Sholat itu berat. Sholat tidak akan pernah sah apabila wudhunya tidak sempurna. Dan wudhu yang kita lakukan tak akan pernah sempurna apabila tidak diawali wudhu tersebut dengan pembacaan basmalah. Saya tanya, semenjak kapan kita apabila ingin berwudu lalu kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tak pakai bismillahirrahmanirrahim, tak sempurna wudunya. Apabila wudu tidak sempurna, maka sholat pun tak akan pernah sempurna. Itu gara-gara apa? Wudu. Wudu, Bu, tidak sembarang asal wudu. Para ulama menskemakan harus dengan air yang mutlak suci, bahkan mensucikan. Contoh zaman dulu, nimba dalam satu ember bisa dipakai wudu? Bisa. Tapi apabila kita berwudu, percikan wudu ini masuk kembali ke dalam ember, maka hukumnya mustakmal dan tidak bisa mensucikan kembali. Ingat. Lalu kita adus, karena syarat sempurnanya sholat harus suci. Suci badan, suci pakaian, dan suci tempat sholat, tempat sujud.
Bu, hati-hati apabila mencuci pakaian lalu anak-anak suka kencing di celana, masukkan ke dalam mesin cuci, maka seluruh pakaian yang ada di mesin cuci menjadi muta najis, najis semuanya. Apabila mencucinya kurang dari ukuran air yang ditentukan oleh ulama, kurang dari 2 kulah, maka hukumnya tetap pakaian meskipun wangi itu najis. Lalu dibawa sholat, pakaian kita membawa najis, sempurna tidak sholatnya, sah tidak sholatnya apabila pakaian kita membawa najis? Tidak. Berat Pak mendapatkan rahmat maghfirah Allah dengan cara sholat. Syaratnya begitu banyak. Pakaiannya, lalu badannya harus suci, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, kencing, BAB untuk perempuan, nifas, haid. Harus, itu hadas besar. Termasuk ibu-ibu dan bapak-bapak, hadas besar, ngalacat. Tahu ngalacat? Jima. Tahu jima? Lalahoy. Gak tahu lalahoy? Kawin. Kawin yang budak. Itu hadas besar. Apabila ibu adus, asal adus saja. Asal bapak adus, adus saja. Tak memperhitungkan jenis airnya. Bah, anak kecil gosok gigi, busanya suka masuk, odolnya bahkan dimain-main di bak. Itu tidak suci dan mensucikan. Hukumnya air itu mustakmal dan tak bisa mencucikan. Sudah berapa lama kita adus di dalam bak, dan bak tersebut masuk budak sabun, budak odol, bahkan sikat juga masuk ke situ, dimainkan sama anak, diubek-ubek seperti itu. Itu hukumnya mustakmal. Pak, berarti berat. Kita ingin mendapatkan rahmat maghfirah Allah dengan cara sholat, lalu kita di masjid. Bu, kurang-kurangnya orang yang tak mengerti ilmu fikih, ketinggali nama bersih, harum, tapi hakikatnya penuh dengan najis. Kadek, ini yang harus diperhitungkan dan dipikirkan bagi pengurus masjid. Apabila nanti Pak, umat di akhirat membawa laporan catatan amalnya kepada Allah, 30 tahun saya sholat berjamaah di masjid naon ieu, Baitur Rahman, bahkan sunatnya saya dilaksanakan di masjid ini, ternyata pas dibuka catatan amalnya tidak ada satupun amaliah sholat. Sing horeng naon bu, tempatnya tidak terjaga kesuciannya. Sok punten. Anak kecil kalau kencing kemana? Ke sungai atau ke WC? Ke WC. Suka cebok tidak? Suka. Yang dibasuh apanya? Ah? Yang dibasuh apanya? Hah? Nyanyutnya? Punten. Ini adalah ilmu. Mas Bud, kasih hadiah. Ini nih si AA berdua. Mana Pak Asbud? Hadir. Pak DKM. Kasih gocap ewa. Iya gocap, iya gocap. Tanggung jawab. Ini penerus. Tanggung jawab Pak Asbud sama Pak DKM ya. Iya. Ditinggali catatan amal sholat. Awal hiji-hiji acan. Sing horeng mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku tak pernah putus. Bahkan selalu berjamaah di masjid. Memang kamu selalu berjamaah di masjid, tapi tempat sholatmu ada najisnya. Cik sholat dina tempat noya najisan sah tanah pinter. Anak tadi yang kencing di WC cuma ininya yang dibasuh, sedangkan kakinya tidak pernah dibasuh. Lalu dia keluar dari WC, set set langsung ke teras ke sini. Kartos najis tuh dina kaki. Lalu bapak-bapak yang wudu menginjak bekas anak tadi kakinya, nempel najis atau tidak? Ke bawah sholat, nempel kaki, najis, sah tidak sholatnya? Berat sing horeng. Jadi tong ngarasa bangga jeung adikungku sabab getol sholat, tapi ilmu nak teu dipake. Cilakan. Ini ada serius ya? Kurang serius. Sabab bu, semua amaliah apapun akan bagus apabila sholatnya bagus. Apabila sholatnya lalawara, asal-asalan, tidak bisa menjaga kesucian,
maka rusak sholat tersebut, termasuk amaliyah yang lain pun akan rusak. Meskipun setiap bulan umroh, setiap tahun hajian, sedekah tidak pernah kurang. Hancur semuanya menjadi buruk apabila amaliyah nilai sholatnya buruk. Ini berat. Makanya orang tua dulu, ada di sini yang usianya 70 tahun? Banyak. Ada mana? 60 tahun, dan itu orang kampung. Yo, punten-punten bu, sempat gak kita lagi kecil dulu melihat musola atau tajuk atau masjid, masjid tersebut dikelilingi sama balong, kulah. Sebelum masuk ke masjid, menginjakkan dulu kakinya, ngecobok, ngecebek. Betul tidak? Orang tersebut yang membangun seperti itu udah tahu hukum fikihnya, udah sempurna ilmu fikihnya, tamat pengajian ilmu fikihnya. Karena dalam kaidah usul fikih, mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Untuk menjaga kesucian ini masjid, tidak ada cara lain kecuali dengan cara tersebut, maka wajib hukumnya mengadakan acak apa hal tersebut. Cik, orang sekarang sering menjaga kesuciannya masjid, keran di sana, keran di sana, keran di sana. Betul tidak? Yang ngerti sebelum masuk pasti akan mencuci terlebih dahulu. Cik, bayangkan anak-anak ngerti koma mau ngaji mau belenyong kadi itu lompat tuh pakai senal, wer kadi itu tidak dicuci, kesini tidak ke keran dulu atau membawa najis dan nempel di teras. Ya Allah, berarti tanpa kita sadari ini kita membatalkan sholat dan menggugurkan nilai kita sholat. Kehartos bu, kehartos pak, apa yang terjadi? Gusti abdi mah datu apal nanaun sugan teh suci we, itu we taroskeun ka PDKM. Mana PDKM na? Makana wayah na DKM bakal diudak-udak jamaah sakomplek di DKP. Puas ngahat ngahajam meh tengonang deui. Pade KM ge sarua ngagorowok. Gusti, da abi mah teu apal. Da eta si apal unggal ka komplek ieu teu ngabahas ieu. Abi nu diudag-udag. Ayeuna mah abi geus bebas tanggung jawab geus mere nyaho. Tepuk tangan. Geus bebas abi mah berarti ini mah ada di pengurus masjid. Kalau sayang sama umat, maka bela umat ini agar sempurna dalam nilai ibadah sholatnya. Kalau sholatnya asal-asalan, bu, pahala nulain oge tong boboraan menang pahala umroh dan hajian, mere gelas tong kagok bahkan saemer kacaroke, mual ayak lamun sholatna ancur. Kahartos. Kalau ibu-ibu bagaimana, bu, siapkan sendal khusus di dalam rumah. Pas ibu wudu, abdas dari kamar mandi, setelah wudu langsung ke sendal tersebut, lalu jalan ke tempat ibu sholat, langsung ke tempat sajadah, buka senalna tong jeung senalna, nyeh, buka heula senalna, celeng ke hartos, bisi sama anak-anak juga jower weh, komo di WC mah, lalu terinjak oleh kita najis, ke bawah sholat, aduh ancur, ke hartos bu, ini yang sangat penting. Ini yang sangat penting. Nah, bagaimana caranya? Maka berkumpullah seluruh pengurus, pikirkanlah, cari jalan alternatif supaya setiap orang yang masuk ke masjid tanpa terkecuali kakinya dalam keadaan su, yang besar kecil, ngerti ataupun tidak ngerti, sadar ataupun tidak sadar, dia mensucikan dulu kaki terlebih dahulu. Apabila orang peduli kepada masjid dan menjaga kesuciannya, jangan kaget apalagi di akhirat kelak orang-orang sibuk melewati siratal mustaqim, ada yang seperti kilat, aya nu engsrot engsrot arek tepi sagede kasewan labuh gara-gara keur salat inget wae kasalak ki. Oh, kartos ya. Ngerti ya? Ngerti bu? Nah, pikirkan sama pengurus. Daripada germa urang sholat batan sakia, ilmu batan sakia, daripada diudak-udak ku umat sakomplek, ampun paralun. Tapi apabila punya niat baik untuk menjaga kesucian masjid, DKM ker dimana wae,
duka tuing aja di mana duka di nongorak di kadinan kolot. Tapi pahala sholat ngocor semua komplek yang sholat di sini menjadi kebaikan pengurus. Alhamdulillah. Ini adalah peluang. Kahartos, kade. Hati-hati dalam sholat. Makanya tetap jangan pernah berhenti ngah. Jangan pernah berhenti ngah. Ngaos. Jangan pernah berhenti ngah. Ngaji. Siap bu, saya ulangi lagi, untuk mendapatkan rahmat maghfirah Allah dengan jalan sholat begitu beratnya, tapi Allah memberikan satu amaliyah yang tanpa terkecuali, mau bersuci ataupun tidak, punya wudu ataupun tidak, serius ataupun tidak, Allah memberikan pahala sebesar-besar gunung tanpa terkecuali sampai di akhirat kelak. Bu, ada seseorang yang mendapatkan catatan amalnya 99 catatan amal. 99 peti. Satu peti dibuka ternyata panjangnya dari masyrik sampai ke maghrib. Sejauh mata memandang. Singkat cerita bu, orang tersebut ditimbanglah amalnya. Apa yang terjadi pak? 99 catatan amalnya. Satu peti panjangnya sejauh mata memandang. Ternyata setelah ditimbang beratnya kepada amaliah keburukan, ternyata apa? Orang tersebut jaminannya harus masuk ke dalam neraka. Tiba-tiba Rasul datang lalu mengeluarkan secarik kertas dalam jubahnya, lalu disimpan kertas secarik tersebut di timbangan amal baiknya. Apa yang terjadi bu? 99 catatan amalnya tiba-tiba berubah jadi berat kepada yang ada secarik kertas. Lalu Rasul ditanya, ya Rasul, apakah tersebut yang ada di secarik kertas? Kata Rasul, orang tersebut semasa hidupnya pernah membaca sholawat kepadaku satu kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Cacak-cacak sekali baca sholawat menjadi jaminan orang tersebut selamat mendapatkan syafaat dari Rasul sehingga masuk ke dalam surga. Komo lamun sapu. Komo lamun sarah, tus komo lamun sare, sarebu. Apalagi jauh lebih banyak lagi, sehingga Nabi memberikan jaminan. Aulan nasi bi yaumal kiamati aksarukum alaya sholatan. Di hari kiamat nanti, orang yang paling mulia disambut dengan penuh kemuliaan, disimpan di tempat yang penuh kemuliaan, disampingkan dan digandengkan dengan Nabi kita. Dia mendapatkan kemuliaan itu adalah hanya orang-orang yang paling banyak membaca sholawatnya kepadaku, kata Nabi. Jadi pak, cacak-cacak hiji kartos dimuliakan, kata Nabi, diberikan sebagai jaminan. Dan tidak percaya ini murtad hukumnya. Apabila kita ingin dimuliakan, maka perbanyaklah membaca sholat. Siap baca sholawat? Siap membaca sholawat? Siap. Penuh dengan kecintaan, penuh dengan harapan kita mendapatkan syafaat Rasul kita di yaumil kiamah nanti, insya Allah. Berdiri semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Berdiri semuanya. Mohon ehonya ditaikan sedikit. Angkat tangannya semuanya, bu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Yang dimuliakan Allah, Rasul kita sekarang tahu bahwa kita lagi bersolawat dan menjawab dari solawat kita. Jangan pernah main-main, hati kita libatkan untuk membaca solawat kepada Nabi kita. Ya Nabi salam. Ya Habib, salam alaikum.
Ya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marhaban semuanya, bahwa dengan rasa cinta kepada Rasulullah itu sebagai jaminan kita untuk mendapatkan syafaat dan jaminan kelak di surga.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di saat Nabi hijrah dari Madinah ke Makkah, lalu Nabi dikejar-kejar oleh kafir Quraisy, lalu ngumpetlah di Gua Tsur. Apa yang terjadi, Bu? Cuma Nabi berdua saja dengan Sayyidina Abu Bakar. Lalu Sayyidina Abu Bakar masuk terlebih dahulu untuk melihat kondisi keadaan gua. Setelah dikondisikan sekiranya aman, lalu masuk berdua. Lalu Sayyidina Abu Bakar menjulurkan kakinya ke depan dan mempersilahkan kekasih kita, Nabi kita yang penuh dengan kelelahan, untuk tertidur di pangkuan. Lalu Sayyidina Abu Bakar melihat kiri dan kanan, lalu melihat ada lubang-lubang di gua tersebut, lalu kakinya diselonjorkan dan menutupi lubang-lubang tersebut. Dikhawatirkan ada binatang buas yang nanti akan mencelakakan Rasul. Bu, apa yang terjadi? Seberapa saat tiba-tiba ada seekor ular yang berbisa masuk ke dalam gua tersebut, memaksa masuk ke dalam lubang tersebut meskipun dihalangi dengan kaki Sayyidina Abu Bakar. Apa yang terjadi? Ular tersebut menggigit kakinya Sayyidina Abu Bakar. Lalu Sayyidina Abu Bakar menggigil badannya menahan rasa sakit, sampai matanya mengeluarkan air mata, dan meneteslah air mata tersebut kepada pipi kekasih kita, Nabi kita yang dimuliakan oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Lalu Nabi terbangun dan melihat Sayyidina Abu Bakar menangis. Lalu Nabi menanyakan kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apakah engkau tidak ridho bersamaku? Apakah engkau tidak ridho berjuang bersamaku?" Sayyidina Abu Bakar semakin menjadi nangisnya. "Ya Rasul, jangankan begini, nyawa pun aku ridho, aku rela demi perjuangan dan menemanimu. Lalu kenapa dirimu menangis, wahai Abu Bakar?" "Ya Rasul, kakiku digigit oleh ular." Sesaat ternyata Rasul melihat ada seekor ular. Allah memberikan mujizat yang sangat luar biasa saat itu. Rasul mampu berkomunikasi dengan seekor ular. Apa kata Nabi? "Wahai ular, jangankan dagingnya, darahnya, bahkan rambutnya haram untuk kau makan dari seorang Abu Bakar Siddiq." Apa yang terjadi, Pak? Ular tersebut mampu untuk berbicara. "Ya Rasul, aku mohon maaf. Aku beribu-ribu tahun lamanya berada di sini, karena di zaman dahulu kala, ribuan tahun lamanya aku mendengar kalam-kalam ilahiyah. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah yang mampu melihat wajah kekasihku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar kalam tersebut, lalu aku merindukan dan mau melihat wajah yang dijanjikan oleh Tuhanku. Berapa lamanya aku ribuan tahun bertapa? Aku bertanya, di manakah aku mampu dan dapat melihat kekasihmu, ya Rob?" Lalu Allah berfirman, "Maka temuilah kekasihku yang suatu saat akan masuk ke dalam gua sur." Ular tersebut ternyata sudah ribuan tahun lamanya menunggu di dalam gua tersebut untuk menantikan dan melihat wajah kekasih Allah. "Lalu telah ku lama berada di sini ribuan tahun lamanya untuk menanti sesuatu yang kurindukan. Lalu tiba-tiba orang ini menghalangi jalanku. Aku tidak ada urusan dengannya. Aku hanya ada urusan dengan dirimu, wahai Nabi." Apa yang terjadi, kata Nabi? "Wahai ular, maka lihatlah wajahku." Apa yang terjadi, Bu? Ular tersebut bangsa jin, gara-gara punya rasa cinta, kerinduan yang dia tanam ribuan tahun lamanya menanti kekasihnya di gua tersebut, dia menjadi jaminan dan akan menjadi kelak penghuni surga. Gara-gara punya penantian dan menanamkan
rasa cinta. Lalu apa kita yang terjadi, kita sebagai umatnya yang Nabi bela-bela, yang Nabi cintai, lalu kita bertepuk sebelah tangan? Hanya Nabi saja yang mencintai kita sebagai umatnya, lalu kita yang akan mendapatkan dan menginginkan sapaan tersebut. Tidak ada satupun kecintaan, menyebut nama Nabinya sendiri enggan, bahkan benci bagi orang yang memuji dan memuliakan Nabinya sendiri. Makhluk dan manusia macam apa kalau seperti itu? Ingin mendapatkan syafaatnya Rasul, lalu membenci kepada orang-orang yang mencintai kekasihnya, yang akan memberikan syafaat kepada dirinya. Maka berbahagialah bagi kita, bagi siapapun, terutama umatnya Nabi kita, yang memilih kecintaan, mengekspresikan kecintaannya dengan mengadakan majelis ilmu, mengumpulkan banyak orang, melakukan sedekah, melakukan pengajian, melakukan siraman rohani, lalu memuji dan bersyukur atas kelahiran Nabi. Apa yang akan terjadi? Ular saja mendapatkan jaminan menjadi penghuni surga, apalagi kita sebagai umatnya yang sudah mendapatkan jaminan apabila memiliki kecintaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, di saat Nabi membangun masjid tak semegah seperti masjid ini, tak berlantai, semuanya beralaskan pasir, lalu terjadilah tiang-tiang dari pohon kurma, tidak beratap yang indah seperti masjid ini, hanya sebagian kecil saja yang depannya saja, itu pun dengan pelepah kurma, apabila matahari tetap masuk ke dalam, apa yang terjadi? Nabi selalu dakwah dan mengajarkan kepada sahabat sambil berdiri, bahkan menyender di satu tiang kurma. Tiang kurma yang ada di masjid tersebut, Nabi bersender lalu memberikan pengajaran kepada sahabat-sahabat. Satu waktu terjadi perombakan, diperlebar, lalu Nabi setelah memiliki tempat khutbah, mimbar, Nabi pindah mengajari sahabat-sahabatnya, tidak menyender lagi ke tiang kurma tersebut, pohon kurma tersebut. Apa yang terjadi? Bu, lagi ta'lim seperti ini, ada suara nangis, ada suara tangisan yang sangat menyayat. Sahabat semuanya bingung, tak ada satupun yang menangis, tapi ada seorang yang menangis. Semuanya terpelanjat melirik kiri dan kanan. Ternyata siapa yang menangis? Ternyata yang menangis adalah tiang kurma, pohon kurma yang selalu disandari oleh Nabi. Lalu Nabi menyamperinya, menghampirinya, lalu terjadi komunikasi. Wahai pohon kurma, kenapa engkau menangis? Ya Rasul, aku betapa bahagia dan bangganya di saat engkau mengajari para sahabat dan menyender kepadaku, lalu sekarang terjadi perubahan dan engkau berpindah tempat. Aku merindukanmu, aku tak disandari lagi. Bu, kita kalah kecintaan kita dengan sebatang pohon kurma yang telah mati. Apa kata Nabi? Wahai batang kurma, apabila engkau hendaki, aku akan pindahkan keluar. Saat itu kau akan tumbuh dan tak akan pernah tidak berbuah. Selamanya sampai akhir zaman kau akan terus berbuah kurma. Seluruh para wali-waliku, wali-walinya Allah yang ada di seluruh dunia, akan mencicipi dan merasakan lezatnya kurmamu. Atau yang kedua, kamu akan kelak kekal abadi di dalam surga. Cacak-cacak batang kurma yang mati karena ada kecintaan kepada kekasih kita, Nabi kita, Sayyidina wa Maulana Muhammad, dijamin menjadi penghuni surga. Lantas apa yang akan terjadi kepada umatnya kalau memiliki kecintaan tersebut dalam hatinya? Ini sudah jaminan. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita masuk ke dalam nikmat surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya Al-Fakir mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf
bukan saya mengerti dan tahu banyak hal, tapi atas kecintaan dan kerinduan jaminan ini perlu semuanya umat diketahui. Karena ingin mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah dengan ibadah-ibadah lain sangat berat. Sedekah masjid apabila kita tidak ikhlas lalu kita berbicara kepada orang lain, kita riak lalu hanguslah amaliah tersebut. Lalu kita berangkat umroh dan haji, kita bisa hancur amaliah tersebut apabila kita sakit hati dan tidak enak apabila tidak dipanggil Pak Haji atau Bu Haji. Celaka. Tapi dengan sholawat, ridho ataupun tidak ridho, khusyuk ataupun tidak khusyuk, ini akan menjadi jaminan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya akan tutup yang paling terakhir dan semoga ini menjadi pelajaran untuk saya pribadi sebagai al-fakir. Bu, bapak semuanya, ternyata yang pertama masuk ke dalam surganya, apa? Yang masuk ke dalam nerakanya Allah, ternyata bukan iblis, Pak. Bu, ternyata bukan Fir'aun yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Bukan Korun, bukan Haman, bukan setan, iblis, bukan ternyata. Apa kata Nabi? Yang pertama masuk ke dalam nerakanya Allah adalah seorang mukmin dan muslim, bahkan dia seorang alim ulama. Ternyata seorang ustaz, ulama, kiai, syekh. Lalu dihadapkanlah seorang alim tersebut di hadapan Allah di saat dihisab. Apa yang telah kau perbuat di dunia? Ya Allah, aku belajar ilmu, lalu aku mengajarkan ilmu, lalu aku dakwah ke sana kemari memberi umat. Apa kata Allah? Kazzabta, engkau telah berbohong, engkau telah berdusta, engkau mengajar ilmu, bahkan mengajarkan ilmu ke sana kemari, engkau tidak karena aku, bu, tidak ikhlas, tidak li'ikhlas kalimatillah. Engkau belajar dan mengajarkan ilmu karena hanya ingin ditilai, dipandang, dan disebut oleh orang lain bahwa engkau seorang alim, engkau seorang ustaz, engkau seorang kiai, maka kau telah berdusta kepadaku, malaikat. Maka masukkanlah orang tersebut ke dalam neraka. Pak, saya berat untuk berbicara seperti ini. Termasuk semuanya yang di sini yang mengerti tentang keilmuan, bukan tidak boleh menjadi ustaz, bukan tidak boleh mencari dan menggali ilmu. Tapi perbaiki niat kita bukan karena orang lain, bukan karena ingin dipandang dan ditilai orang lain, bukan karena ingin tepuk tangan orang lain, tapi karena kita ingin mendapatkan ridho dan rahmat Allah. Lillahi ta'ala. Yang kedua, ternyata yang menyusul yang pertama masuk ke dalam neraka adalah seorang dermawan yang gemar bersedekah, membangun masjid, membangun madrasah, membangun jalan, membangun sosial. Lalu dihadapkanlah kepada Allah, apa yang telah engkau perbuat? Ya Rabb, aku telah bersedekah, membangun ini dan itu. Apa kata Allah? Kazzabta, engkau telah berdusta. Engkau membangun masjid, membangun madrasah, membangun jalan, sedekah, santunan ke sana kemari, bukan karena aku, bukan li'ila kalimatila, tapi karena engkau ingin dianggap oleh orang lain bahwa engkau seorang dermawan, engkau yang gemar untuk memberi. Ini celaka. Bukan kita tidak boleh untuk sedekah, bukan tidak boleh membangun madrasah dan masjid, bukan tidak boleh kita untuk beramal sosial, tapi perbaiki niat. Yang ketiga, Bu, apa yang pertama masuk ke dalam neraka adalah orang-orang yang mati fisabilillah dalam berjihad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bela Islam, bela agama, bela tauhid, bela apapun, lalu dihadapkanlah kepada Allah, apa yang telah engkau berbuat? Aku telah mati di dalam dan di medan jihad, ya Rabb. Kazzabta, engkau telah berdusta dan engkau telah berbohong. Engkau berteriak takbir ke sana kemari, teriak bela agama, bela Islam, bela tauhid, bela Allah, bela Rasul, tapi engkau tidak memiliki li'ilah kalimatillah, tidak lillah. Engkau hanya ingin disebut dan dipuji oleh orang lain, engkau sebagai orang pemberani saja. Apa yang terjadi, malaikat? Maka masukkanlah orang ini ke dalam neraka. Maka celakalah apabila siapapun yang beramal kalau tanpa didasari dengan ilmu, apalagi tidak ikhlas.
ada unsur lain, unsur lain, unsur lain. Celaka. Maka amalan apapun akan rusak apabila tanpa dengan ilmu, tanpa dengan keikhlasan. Cuma sholawat, mau ikhlas ataupun tidak, mau teriak ataupun tidak, Allah tetap tak akan pernah menghilangkan dan menghanguskan pahala kebaikannya. Bersyukurlah bagi orang-orang yang punya kecintaan dan ditanamkan dalam hati, berekspresi dengan kecintaan tersebut, memperbanyak sholawat. Lakukan sunnah-sunnah yang lain dengan ilmunya, tanamkan juga keikhlasan. Ibu, bapak, pengurus hapunten anu kasuhun, pribados kumawantun, pamugi urang sadayana sing jadi saksi ieu hal ngagungkeun jeung muliakeun ka Gusti urang sadayana, junjungan urang sadayana, nabi urang sadayana. Tur ieu jadi saksi, jadi sababiah urang kaing syafaat. Tur sasarengan lebet dengan masjid ka surga ngabri. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.